ada rencana program pembangunan dari pemerintah kota, yahaitu penataan Jalan Ahmad Yani. Dan saya melihat sudah diumumkan di dalam LPSE Kota Tegal dengan nilai kontrak sebesar 12,1 miliar. Anggaran ini cukup besar untuk melaksanakan penataan dalam jalan kawasan Ahmad Yani. Dan DPRD Kota Tegal melalui Komisi 3 memberikan catatan kepada pemerintah kota bahwa Jalan Ahmad Yani itu merupakan poros ekonomi masyarakat Kota Tegal. Sehingga dari awal ketika itu mau dilaksanakan, seyogianya pemerintah kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Juga mempertimbangkan dampak keterkaitan dengan akses pembangunan yang akan dilaksanakan. Nah, karena di sana itu banyak sekali komponen masyarakat, ada pedagang, ada juru parkir, ada pemilik toko, dan juga ada konsumen. Apalagi di sana juga ada satu perusahaan, baik Tongji yang cukup besar atau Tekoji itu namanya, saya kurang begitu tahu. Tapi yang jelas ada perusahaan di sana yang dengan jumlah karyawan yang cukup banyak. Nah, kemudian yang kedua, perlu ada rekayasa arus lalu lintas. Ketika nanti itu dibangun, rekayasanya mau seperti apa? Ini kan kita belum tahu ini. Belum tahu perencanaan dari pemerintah kota. Dan belum sama sekali dikoordinasikan dengan parlemen atau dengan DPR. Dan yang ketiga, kami yang paling penting ini. Yang paling penting. Konsep awalnya Jalan Ahmad Yani akan dijadikan Malioboro Kota Tegal. Dengan penyempitan lahan yang tadinya jalan luas 14 meter disempitkan menjadi 6 meter. Dan konon konsepnya adalah akan dilaksanakan dengan kaki lima bentuknya food truck. Bahkan sosialisasi food truck ini sudah, pertanyaannya hari ini, berapa pedagang selesaian yang ada di Jalan Ahmad Yani yang sudah berkomitmen untuk mengambil food truck. Ini kita belum sama sekali tidak ada barangkali. Belum tersampaikan berapa pedagang yang akan menggunakan food truck. Maka ini hati-hati. Karena yang berikutnya adalah apa? Pembangunan Jalan Ahmad Yani tanpa dibarengi dengan visibilitas tadi. Tanpa dibarengi dengan analisa dampak sosialnya, visibilitas tadinya, terus JED-nya juga enggak ada. Nah, ini yang perlu hati-hati. Karena apa? Visibilitas tadi itu penting. Karena di sana itu sudah ada tumbuh sektor ekonomi. Jangan sampai malah dibangun, justru sentra ekonomi itu malah semakin turun.